Beginilah pembukaan Educational Days di aula lantai 1 gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat di kampus Banjarmasin, Jumat 2 Juli 2021. Banyak mahasiswa yang siap berlomba di berbagai bidang, baik teknik pengajaran, pembuatan media pembelajaran, debat, poster, hingga penyusunan esai. Semuanya siap dilangsungkan hingga akhir bulan. Terus nanti ada juga ULM mengajar. Nah, itu di mana kami langsung terjun ke lapangan pengabdian masyarakat di desa. Nanti selama kurang lebih 3 sampai 5 hari kami di desa tersebut melakukan pengabdian. Sebelumnya, banyak mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah diberi pembekalan, baik pembinaan karakternya, teknik mengajarnya, hingga melatih kepercayaan diri para calon guru agar bisa terampil saat terjun ke tengah masyarakat. Pembekalan dulu, pembekalan jadi dulu. Selama 6 bulan kita pembekalannya ada KBM, ada character building, KBM kegiatan belajar mengajar, terus character building, ilmu tentang, abis itu lagi ada FMGTS gitu. Ekip mengajar go to school. Nah, itu pengembangan diri mereka, melatih public speaking, kepercayaan diri ya, dan keterampilan-keterampilan mereka mengajar seperti itu. Wakil Dekan FKIP turut menyambut positif atas program yang digalakkan unit kegiatan mahasiswa ULM ini, sehingga ia berharap semuanya bisa terus dikembangkan agar nantinya mampu kreatif dalam berusaha, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi wirausaha itu tidak hanya dagang, tapi wirausaha kreatif. Ya. Salah satunya ya tadi. Ya. Ya tadi misalnya membentuk homeschooling ya bersama rekan-rekan mereka dulu ya. Oh, silakan. Ya, ya dari ini kan punya experience learning ya, punya pengalaman pembelajaran. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh mereka gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara misalnya PKBM. Bayangan tempat kursus-kursus yang kejar paket C. Nah, sekarang dengan teknologi seperti apa supaya lebih menarik? Perlombaan di ajang Educational Days ini akan dilangsungkan di sejumlah tempat, baik secara tatap muka maupun daring, yang juga banyak diikuti mahasiswa dari luar Universitas Lambung Mangkurat. Tim Liputan ULM Channel melaporkan.